Menuju masa new normal atau tatanan baru ini, banyak pengusaha dan pedagang menyiapkan diri untuk menghadapinya. Salah satunya persiapan dari manajemen Smart Hotel menuju new normal. Menuju new normal, pihak Smart Hotel sudah mengikuti prosedur standar kesehatan COVID-19. Hal ini berguna untuk kenyamanan pengunjung Smart Hotel. Salah satunya, pihak Smart Hotel sudah menyediakan beberapa alat untuk sesuai standar protokol kesehatan. Untuk di bagian depan, pihak hotel sudah menyediakan alat disinfektan box. Jadi, semua tamu Smart Hotel harus disterilisasikan terlebih dahulu. Lalu akan dilakukan juga pengecekan suhu dan temperatur tubuh untuk semua para tamu Smart Hotel, supaya para tamu di sini merasa lebih nyaman untuk masuk ke dalam area Smart Hotel. Di beberapa titik, selain front office, room karaoke, restoran, lobby lounge, sudah disediakan hand sanitizer. Manager Smart Hotel, Debbie, mengatakan, untuk saat ini, room karaoke sudah dibuka per bulan Juli. Kamar hotel juga sudah dibuka. Untuk restoran belum buka, tapi kita ada fasilitas online dining, jadi bisa memesan menu-menu di restoran melalui aplikasi Grab. Debbie juga mengharapkan semoga dari pihak pemerintah cepat dalam menanggulangi efek dari COVID-19 ini. Jadi masyarakat lebih merasa aman dan tenang kembali. Ini karaoke kita mulai buka per bulan Juli. Kamar juga sudah mulai buka lagi sih baru itu. Untuk restoran kita belum buka, cuman kita ada fasilitas online dining. Jadi bisa memesan menu-menu di Smart Restaurant melalui Grab, aplikasi Grab. Tim Silampari TV melaporkan.